Dan sebagai menghargai khidmat bakti anggota polis, Felda Wilayah Timur menyumbangkan 91 kotak kuih raya untuk anggota polis yang bertugas di Terengganu. Kuih raya itu dibuat sendiri oleh warga Penoroka dan diharap dapat menceriakan lagi suasana Aidilfitri anggota polis yang bertugas. Sumbangan kuih raya diserahkan Pengurus Besar Felda Wilayah Timur, Muhammad Saidi Muhammad Saleh, kepada Wakil Ketua Jabatan Pengurusan IPK Terengganu, ASP Raja Mustafa Raja Ismail, di Tepuh, Kuala Nerus.